ungkap kondisi hubungan Amanda dan Billy Saputra saat ini. Angelica Manopo, dia support kita. Bisa diselesaikan dengan baik-baik, caranya diomongin. Diomongin dari hati-hati, tanpa emosi. Kalau memang kita tidak ada kecocokan, kalau misalnya kita memang udah nggak saling cinta lagi, kita omongin baik-baik. Karena ya kita tahu juga kan, jadi juga sempat datang kan gitu ya, mereka dia juga ikut support keluarga kita karena ya kita tahu pasti Billy juga pernah merasakan kehilangan, makanya mungkin dia hadir untuk support keluarga kita. Dibilang nangis ya nangis. Gue juga nangis, gue sedih ketika gue ditinggal sama Marmol Saputra. Sangat-sangat sedih, tapi gue bersimpel aja sih cerita sebenarnya ya cukup gue aja yang gue rasain dan gue tahu. Baru-baru ini, Angelica Manopo mengungkap kondisi dirinya dan Amanda Manopo setelah ibundanya meninggal dunia. Angelica Manopo juga menceritakan terkait support Billy Saputra pada saat keluarganya berduka. Diungkapkan Angelica Manopo, ia merasa bersyukur karena dirinya dan keluarganya juga sudah mulai beraktivitas kembali. Meskipun menurutnya rasa kangen terhadap ibundanya masih terus membayangi. Puji Tuhan, kita semua sudah membaik dan sudah sama-sama beraktivitas meskipun masih ada kangen. Tuturnya dikutip pikiranrakyat.tasikmelaya.com dari video yang diunggah YouTube Hits Infotainment pada Senin 2 Agustus 2021. Angelica menambahkan, jika dirinya percaya bahwa ini sudah menjadi kehendak Tuhan yang menurutnya keluarga juga saling menguatkan. Kita percaya semua yang terjadi sudah atas kehendak dari Tuhan dan sekarang kita sudah sama-sama menguatkan, ujarnya. Angelica juga menyampaikan keinginan ibundanya yang menginginkan dirinya segera punya anak dan Amanda sukses dalam karirnya. Ketika ditanya perihal Billy yang hadir di rumah sakit hingga pemakaman, Angelica menyampaikan hal itu dilakukan Billy Saputra karena dirinya pernah merasakan kehilangan. Kalau menemani di rumah sakit itu tidak, kita tahu Billy juga pernah merasakan kehilangan, ucapnya. Angelica menambahkan bahwa Billy datang karena memang mengenal ibundanya. Billy juga datang karena memang kenal dengan mami, tambahnya. Menurutnya, Billy tahu bagaimana orang yang kehilangan seperti apa rasanya sehingga dirinya datang pada Dia datang pada untuk memberikan dukungan kepada keluarga. Dia support kita karena dia tahu kondisi orang yang kehilangan seperti apa rasanya. Tuturnya, Angelica Manopo mengaku bersyukur karena adiknya yaitu Amanda Manopo punya sifat yang luar biasa. Dan bersyukur juga karena Tuhan memberikan kekuatan pada keluarganya.